Bertempat di ruang kerjanya pada Senin pagi, Gubernur Jambi Fahrori Mar melakukan penandatanganan naskah sinergitas kerjasama dalam mempercepat pemeriksaan swab COVID-19 di Provinsi Jambi. Sinergitas kerjasama ini diantaranya pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah Kota Jambi, Universitas Jambi, Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi, dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jambi. Hadir pada MOU kali ini Wali Kota Jambi Syarif Fasya, PJ Sekda Provinsi Jambi, Ketua IDI Jambi, Rektor Universitas Jambi, dan para kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Fahrori Mar mengatakan dirinya sangat antusias dan mendukung sinergitas kerjasama yang dilakukan dalam mempercepat pemeriksaan swab COVID-19 di Jambi. Ia menambahkan dengan adanya pemeriksaan swab mandiri, sehingga informasi hasil swab terhadap pasien dapat diketahui secara cepat dan tepat. Gubernur Fahrori berharap sinergitas kerjasama yang dilakukan ini dapat segera ditindaklanjuti dan para pihak dapat segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai kesepakatan guna mendapatkan hasil yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat Provinsi Jambi. Saya berharap kerja sinergitas yang telah ditandatangani dapat segera ditindaklanjuti dan para pihak dapat segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai kesepakatan guna mendapatkan hasil yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat Provinsi Jambi. Terima kasih. Azab Asmi, Jambi TV.